Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Inspirasi Natal. Kembali kita lanjutkan dialog kita bersama Profesor Gayus Lumbun. Prof, tadi sempat kita bahas tadi mengenai tantangan ketika menjadi advokat, kemudian juga menjadi anggota dewan, dan tantangan ketika menjadi hakim agung, perubahan yang ingin dibawa. Nah, apa yang dihadapi tantangan-tantangan ketika menjadi hakim agung? Ya, tentu pro kontra selalu ada. Mm-hmm. Yang mendukung juga banyak. Mm-hmm. Walaupun tidak mayoritas ya, tapi banyak hakim agung yang memberi dukungan. Mm-hmm. Kemudian saya juga sempat menjadi ketua Ikatan Hakim Indonesia di Mahkamah Agung. Mm-hmm. Jadi itu bagi saya satu hal yang mengembirakan saya, bahwa ternyata saya bukan diangkat tapi dipilih oleh anggota-anggota Hakim Agung dan hakim-hakim yang diperbantukan di Mahkamah Agung. Nah, saya terpilih dengan suara mayoritas. Ini menjadikan saya yakin bahwa saya harus berjuang terus untuk memperbaiki paling tidak meningkatkan peradilan Mahkamah Agung dan jajaran di bawahnya itu. Pasti sering mendapatkan intimidasi juga dong ketika memutuskan sesuatu perkara. Intimidasi kalau fisik sampai tidak ada ya, tetapi cuatan pendapat tentu ada saja ya, bahwa hukuman saya terlalu berat seperti itu dan banyak kritikan lain. Tapi kami majelis beranggapan bahwa itu putusan paling tepat ya, supaya tidak banyak kejahatan lain timbul. Pernah suatu saat hakim di Inggris menghukum mati seseorang karena mencuri kuda. Yang dia katakan ketika itu, saya menghukum mati bukan karena dia mencuri kuda, tapi saya tidak ingin kuda-kuda lain hilang dicuri. Nah, itu artinya dalam masa itu kan kuda alat transportasi yang paling penting ketika itu ya. Jadi itu hanya memberikan satu message kepada masyarakat agar tidak mengulangi perbuatan yang jelek. Efek jera begitu ya. Efek jera yang itu utamanya. Tapi apa pegangan dari Prof sendiri ketika tetap idealis menegakkan hukum yang adil seadil-adilnya di Indonesia begitu? Apa pegangan dari Prof? Iya, saya hanya berpegang bahwa tentunya saya tidak melakukan itu. Itu utamanya. Saya yakin bahwa saya tanpa melakukan pelanggaran-pelanggaran penyimpangan, saya sudah cukup untuk bisa menjalani hidup saya dengan baik. Mulai dari diri sendiri, kemudian baru ditularkan ke orang lain begitu. Anak saya satu hakim, kemudian sekarang sudah pindah ke Kementerian Hukum. Hal yang sama juga dilakukan. Artinya saya seringkali berdiskusi di keluarga. Anda sempat khawatir kalau masyarakat ini takutnya tidak percaya lagi dengan proses hukum di Indonesia. Nah, Anda melihatnya sekarang seperti apa, Prof? Ya, tentu saya ketika melakukan penelitian di Kalimantan, di suku-suku Dayak yang terasing, itu memang mereka lebih percaya kepada kepala adat, kepala suku, untuk memutus perkara daripada dibawa ke pengadilan. Karena dia mengatakan ke pengadilan itu seperti masuk gua hantu. Oh, begitu. Nah, ini sebut buku. Statement dari ketua adat ini saya pikir sebagai judul buku saya. Saya buat buku juga memang pengadilan sebagai gua hantu. Oleh karena itu kewajiban kita semua, termasuk masyarakat, kultur masyarakat juga diharuskan untuk mendukung agar hukum itu bisa living ya, bisa hidup di tengah-tengah masyarakat. Iya. Nah, nilai-nilai Natal yang bisa diimplementasikan untuk penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat sekarang ini bagaimana? Seperti apa sebenarnya? Ya, kalau kenangan saya, saya mempunyai inspirasi, kalau inspirasi sebagai bentuk kenangan yang lalu untuk membangun yang baru ke depan itu sangat tergantung beberapa faktor ya. Kalau saya kebetulan mendapat kesempatan kunjungan ke luar negeri dan kebetulan suasananya Natal, suasana juga bisa merupakan satu inspirasi. Makanan juga bisa merupakan inspirasi. Gitu, ya, kalau luar negeri kita kalau Natal makan kalkun misalnya. Itu terinspirasi yang bisa kita jadi bersyukur bahwa kita menikmati saat-saat yang indah. Bahkan ada satu kisah, dua tentara yang berperang ketika Natal bertemu dalam peperangan menghentikan di Perang Dunia Pertama antara pasukan Amerika dengan Jerman. Artinya Natal ini mendamaikan begitu ya? Paling tidak memberi inspirasi keduanya untuk sejenak berpikir mengenai Natal, nilai-nilai Natal. Nah, itu yang juga sebenarnya bisa diterapkan di Indonesia, di tengah-tengah masyarakat kita yang saat ini kan kita tahu menjelang pilpres ini kan gontokan di media sosial begitu. Ya, itu kan termasuk pesan, pesan Natal sebenarnya. Pesan Natal memiliki pesan memberi kedamaian di semua tempat, termasuk semua negara. Jadi kedamaian dijadikan karena Natal itu memang suatu kebahagiaan yang mari kita renungkan sebagai satu bentuk kasih. Bentuk bagaimana kita mengasihi sesama kita. Membuat yang
yang kemudian jadi lebih baik. Gitu. Ya. Ini pasca pensiun atau lepas dari kesibukan di Hakim Agung, di Mahkamah Agung, sekarang aktivitas apa? Ya, saya masih mengajar. Okay. Saya di pasca sarjana di UI, di kajian ilmu kepolisian. Kemudian saya mengajar juga di Sekolah Tinggi Hukum Militer, juga di kampus saya, di Universitas Krishna Dwipayana, saya juga mengajar di S3. Oke, masih tetap S2. Aktif ya Prof ya. Nah, tapi tentu ada perbedaan ketika nanti menjelang Natal, ketika perayaan Natal juga, dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya kan ini sibuk nih, baik itu di DPR, di Mahkamah Agung. Nah, kalau sekarang kan hanya mengajar saja. Ini kira-kira bagaimana menyikapi Natal di tengah ketidaksibukan seperti tahun-tahun sebelumnya? Iya, dulu saya di Mahkamah Agung bergabung dengan Krisma. Krisma ini anggotanya Kristiani Mahkamah Agung. Ya, Krisma itu singkatan Kristiani Mahkamah Agung. Natal kita juga lakukan di sana dengan cukup besar. Ketua Mahkamah Agung selalu hadir. Semua pimpinan juga hadir. Kemudian pasca juga kita buat dilakukan oleh Krisma. Kristiani Mahkamah Agung. Jadi saya meyakini bahwa memang nilai-nilai iman melalui Natal ini akan sangat memberikan inspirasi. Memberikan paling tidak ilham kepada semua masyarakat Kristiani maupun yang non-Kristiani bisa melihat, menyaksikan. Kita semua kan kalau di firman Tuhan di Injil baru itu kan disebut sebagai sebuah surat yang terbuka. Nah, surat terbuka ini menunjukkan apa jati diri kita dan perayaan-perayaan yang ada, maka inspirasi itu akan menjadikan bagian bahwa kita setiap setahun sekali paling tidak mengenang ya, makanan tentu di rumah sudah agak berbeda dari hari biasa, kemudian baju jauh baru kalau kita masih kecil dulu, sampai dengan tahun baru Januari itu kita masih menikmati keruntunan satu perayaan Natal, dan itu merupakan inspirasi buat kita. Nah, untuk tahun ini seperti apa akan dirayakan perayaan Natalnya, Prof? Tahun ini saya tahun di mana saya akan istirahat dan mengunjungi tempat dingin. Saya berencana ke Eropa ya. Waduh, ya baru ini ya, karena saya sudah pensiun, mungkin saatnya saya akan bersama keluarga menikmati tadi inspirasi atau ilham yang saya dapatkan langsung di sana di tempatnya dingin. Kemudian makanannya juga saya ingin menikmati makanan Natal yang tradisi di sana. Lagu-lagu juga akan saya dengar tadi. Inspirasi itu terdiri dari berbagai pendekatan. Dari mana saja begitu ya? Ya, dari pendekatan makanan, tempat, lagu, itu membuat kehidupan kita mungkin akan lebih baik. Tapi sedikit sharing mungkin, Prof, dulu waktu kecil sampai dengan sekarang, apa momen Natal yang paling diingat yang mungkin sampai sekarang itu tidak bisa dilupakan begitu, Prof? Iya, Natal tentu menjadi kenangan masa kecil bertahun-tahun. Ya, saya memang lahir di keluarga Kristen. Jadi saya sejak saya mengenal sekolah Minggu ya, dulu disebut Sunday School atau sekarang Sunday School. Sunday School ini kan memberikan ajaran sejak kita kecil. Maka di sana yang ada tentu kalau Natal baju baru. Itu pasti ibu-ibu kita pasti sudah menyiapkan baju baru, pakaian baru, sepatu baru, kemudian makanan di rumah juga khusus. Dan di gereja di mana kita bersekolah Minggu itu tentu ada hadiah-hadiah. Itu kita tunggu. Itu yang dinantikan begitu ya. Hadiahnya tertutup, kira-kira apa, dan berbeda-beda ya. Kadang-kadang mainan ayam-ayaman yang digoyang, dia akan saling matok, dan sebagainya, dan mobil-mobilan. Itu yang paling berkenan. Itu berkesan sekali. Tapi kalau misalnya saat ini, ketika memberikan inspirasi kepada anak-anak, seperti apa harusnya perayaan Natal yang dilakukan oleh anak-anak dan juga orang-orang sekitar begitu? Iya, saya lebih banyak minta berkumpul di keluarga saya, keluarga besar saya, keluarga besar Lumbuun di Jakarta dan sekitarnya. Itu kita akan saling memberikan firman yang kita kutip, baik dari kisah maupun dari Bible ya, kita bisa mendengarkan dan itu merenungkan, kemudian saling memberikan pikiran ya, ke depan ini seperti apa umat Kristiani itu berada sebagai kelompok yang kecil ya, kita sekedar merdeka memang kelompok Kristiani dan yang lain-lain itu di bawah 20% sampai hari ini posisi itu masih tetap sama. Nah, tapi
yang mungkin berbeda dan akan kita ciptakan adalah kerukunan. Mm-hmm. Ya, kita ingin ada kerukunan dalam kita melakukan ibadah. Betul. Baik, terakhir Prof, kira-kira apa nih makna Natal yang bisa di-share atau bisa disebarluaskan kepada masyarakat terkait dengan penegakan keadilan di tengah-tengah masyarakat ini? Natal itu bagi pemikiran saya adalah sebuah sinar yang datang. Sinar ini kalau bentuknya ketika itu menuntun orang-orang majus, menuntun gembala-gembala untuk datang ke sebuah kandang. Yesus Kristus adalah orang besar, bahkan bukan orang biasa. Dia memang diutus untuk kita semua menjadi umatnya. Tetapi dia lahir di sebuah kandang yang tidak layak sebenarnya. Tetapi itu yang ada dan terjadi. Nah dari situlah maka saya mempunyai inspirasi bahwa kita semua harus mengikuti jejaknya sebagai terang dunia, sebagai garam dunia, sehingga kita bisa mempunyai manfaat bagi lain orang, bukan cuma kita dan keluarga. Baik, luar biasa. Terima kasih Prof. Gayus sudah hadir di Inspirasi Natal. Mudah-mudahan bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Amin. Baik. Ya, pemirsa, demikian tadi dialog Inspirasi Natal, dan sesaat lagi Anda dapat menyimak Prime Time Talk. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami lewat email di news@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, dan YouTube. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.